Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, teman-teman. Kali ini saya akan membahas sebuah metode FFT kalau enggak salah. Tapping. Tapping yang saya ketahui di titik-titik meridian. Titik-titik meridian itu teman-teman begitu banyak, cuman di metode tapping kali ini yang saya pahami mungkin cuman ada 11 titik. Tapping ini bisa kita lakukan di saat kita duduk-duduk atau kapanpun itu dan dimanapun itu. Metode ini sangat simpel dan banyak manfaatnya. Apa aja titik-titiknya, saya akan mempraktekkan titik-titik meridian kali ini di tapping, metode tapping yang saya ketahui. Oke, kita langsung aja. Kalau gak salah ada 15 titik kalau gak salah ya. Pertama, kita cuman gini-gini aja teman-teman. Sentuh-sentuh biasa aja, gak usah pakai tenaga. Ini pertama, satu, kita hitung ya bareng-bareng. Satu, dua, ini kanan kiri ya teman-teman. Ini dua bisa, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, ini di tulang, tujuh, terus di belah sini teman-teman, di bawah puting, delapan, terus sebelah sini, kanan kiri, sembilan ya, terus belah sini teman-teman, sepuluh, 11, ini kan kanan kiri juga, terus belah sini. Nah, ini metode ini sangat simple dan sangat mudah dilakukan teman-teman. Dan teman-teman kalau bisa sejam lah tiap hari, itu akan lebih cepat terasa manfaatnya. Tapi enggak sejam juga, atau lagi bengong daripada bengong ya kan, itu insya Allah teman-teman akan merasakan rasa manfaatnya tapping. Nah, karena metode tapping itu metode yang paling simple, cuman gini-gini doang ya kan, kita sambil bengong atau apalah daripada bengong. Nah, ini, nah, di belah sini teman-teman, sini gini-gini aja sambil ngapain kek, atau boleh juga teman-teman pilih satu favorit di belah mana yang terasa teman-teman lagi gak enak badan. Kalau di badan ya tapping di badan aja, belah sini atau belah sini ya. Ya, ini gerakan yang sangat-sangat simple dan manfaatnya itu begitu luar biasa. Nah, itu aja kali ini yang saya bisa bagikan, dan teman-teman bisa googling atau searching metode tapping ini biar lebih meyakinkan untuk teman-teman. Mungkin untuk orang-orang yang belajar ilmu pengembangan diri, hipnotis, hipnoterapi, pasti udah tidak asing lagi dengan metode ini.
Makanya semoga video kali ini yang saya bagikan itu bermanfaat dengan sebuah gerakan yang sebegitu simpelnya tapi membuat tubuh kita menjadi sehat. Oke teman-teman, kali ini saya hanya berbagi pemahaman saya yang sedikit, dan mudah-mudahan yang sedikit itu memberi manfaat yang sangat besar. Dukung terus channel saya. Bila channel saya bermanfaat, share. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.